dari 90 sekian itu yang valid itu sekitar 23.000 sekian. 23.000. Nah, itu kenapa ya, Pak? Kalau enggak valid. Nah, itu gini Mas, itu dulu itu kan saya enggak tahu. Jadi yang tahu itu kok bisa ada data seperti itu, yang tahu ini soal. Nah, saya kan hanya memverifikasi yang ada di data saya. Oh, ngoten. Nah, jadi mula bukone yang tahu kan Dinsos itu. Dinsos ya, Pak, yang tahu ya. Ya, saya ya hanya tak cocokin nang database saya. Kan nasional, Mas. Sekarang kan untuk database NIK itu kan nasional. Jadi orang bisa main-main, jadi bisa di anu, dipertanggungjawabkan. Harus izin. Untuk buka akses ya, untuk harus izin dirjen. Jadi ini dalam proses baru. Oh, dari proses baru. Proses itu ini dalam proses ke Jakarta. Tapi izinnya ke di Dukcapil ya, Pak? Iya, enggak, maksudnya ke pusat. Jadi dia ke Dukcapil, di Dukcapil meneruskan ke pusat. Oh, ke pusat. Jadi izin ke Dukcapil, setelah itu di Dukcapil itu menerusnya ke pusat. Ke dirjen ya, ke dirjen nanti kan terus ada jawaban. Oh. Itu proses mas. Jadi yang izin itu pusat Mendagri. Oh gitu, yang mengizini bahwasanya apa namanya itu boleh diakses. Boleh diakses, jadi itu masalah data kan itu pribadi mas. Jadi harus ada izin dari Kemendagri. Saya hanya meneruskan. Yang valid itu ada sekitar 23.000. 23.000. Ya sekitar gitu mas. Ya, sekitar aku bilang artinya belum pasti. Terus untuk angkanya ya, saya kan nggak apa. Terus ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Kemungkinan itu ada yang meninggal. Ada yang meninggal itu ada sekitar 270-an. Ada kemungkinan yang meninggal. Ada kemungkinan yang belum punya KTP juga ya, Pak? KTP. Belum rekam, tapi kecil belum rekam. Itu. Karena soal sudah leleng-leleng yang belum rekam banyak. Sedikit. Dulu data-data itu data ngarang atau bagaimana, kan saya nggak tahu, itu urusan mereka. Yang penting data yang ada dia setelah kita verifikasi itu sekitar tadi itu mas gitu, sekitar berapa persen ya, sekitar berapa persen ya, 90 itu 23 ya, sekitar yang valid itu sekitar 35% mas. Yang valid sekitar 35%. Iya, sekitar 35%. Jadi untuk kenapa kok bisa itu yang lain itu urusan Dinsos, karena yang punya data kan dia. Yang punya data itu tapi iya kan dia, saya hanya cocok aja data yang ada dia, sudah coba 90.000 sekian itu. Cocok yang ada di tempat saya, yang data valid itu data di 23 sekian. Ya kalau untuk mengakses data dia bisa buka sendiri ya, itu harus ada izin dari Kemendagri ya. Itu dengan sistem kerjasama PKS, perjanjian kerjasama. Iya, ya, jadi di Dinsos itu hanya meneruskan. Meneruskan ya. Surat dari apa Dinsos supaya Kemendagri memberi izin. Yang nek kalau Capiran bisa membuka, Mas. Tapi mengizinkan itu sendiri. Mengizinkan. Tapi untuk itu. Orang lain membuka, orang lain di selain itu harus ada izin. Mengizinkan itu Kemendagri. Resmi dari Kemendagri, karena kalau enggak kan ada passwordnya Mas itu. Oh, okay. Kalau belum ada izin kan dia nggak bisa membuka, kan ada passwordnya. Lalu sudah tiga buka, dia harus saya buka kan. Oh, okay. Dengan kemauan saya mau memberikan itu saya buka kan. Oh, okay. Tapi nah, orang mudeng jadi di Dinas orang mudeng ya. Gitu. Oh, okay. Dinas lain, kabupaten lain itu dia dibukakan. Kemana dia saya bukakan. Adanya ketemu ada 22 ada 23 sekian itu kan saya bukakan dia. Tapi yang buka harus dia sendiri, apa harus Capil, nggak bisa orang lain. Kecuali dia sudah punya izin gitu mas. 23 sekian itu apa ya Pak tadi Pak? Ya sudah yang dia betul-betul sudah data dia itu ada pada kami. Nikahnya gitu. Yang lainnya ada 65 sekian nggak ada, itu urusan dia, itu saya nggak tahu. 65 sekian yang tidak ada yang itu data dari desa sendiri. Orangnya nggak terdaftar itu di tempat saya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi yang tahu bisa jenengan konfirmasi apa ya pada Dinsos.